Di sana ada Merapi. Oke teman-teman, kita ke dusun Brigasan Lor ya. Brigasan Lor sudah kelihatan di depan mata kita ya. Dan di sebelah sana itu ada sawah ya, sawah. Saro, halo deh, kok gendongan mulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah teman-teman, saat ini saya lagi berada di Kecamatan Midosari, Kabupaten Magelang. Nah, saya kesini atas request dari teman kita yang bernama Muhdi JR, yang sebelumnya komen di video saya yang sebelumnya untuk disuruh mampir ke Dusun Gasang ya. Nah, setelah tadi saya tanyakan ke warga di sini bahwa Gasang itu adalah nama sebutan ya, tapi yang nama aslinya adalah Brigasang. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju TKP ya. Assalamualaikum, kulonan bu. Yege. Waduh, niki kompak banget ini bu. Aduh. Niki jenis padi apa bu? Padi IR. Padi IR nggih. Nggih. Ibu saking dusun Budi. Payuan. Payuan niku. Mriki. Oh, mriki ta? Nggih. Nek dusun Gasang niku niku bu, sing. Niki. Ah, niku terus Gasang. Niku mau beri Gasang Kidul, yang beri kom Gasang Ler. Oh, ngatan. Gak. Butuh ketinggal ya. Gak lewatnya sing beri ke jalan beriku. Gak. Ribon? Congkrang. Oh, congkrang. Oh, gak. Payuan yuk congkrang. Matur nuwun nggih, Bu, atas informasinya pun dikasih tahu dusun Gasang ini atau beli Gasang nggih. Nah teman-teman, tempat saya berdiri ini adalah lapangan dari Desa Pasangsari ya. Ini adalah Desa Pasangsari, Kecamatan Windusari. Nah di samping persis dari lapangan ini ada sawah ya. Sawah. Di sana ada Merapi dan Merbabu. Nah, tadi saya menanyakan tentang dusun Gasang ini kepada ibu-ibu yang berada di bawah itu ya, yang sedang bercocok tanam padi. Nah, untuk dusun Gasang atau Brigasan sendiri itu informasinya di sebelah sana itu ya teman-teman, di sebelah sana itu yang Brigasan Kidul. Kemudian yang Brigasan Lornya nggak kelihatan. Nah ini tampak ibu-ibu sedang bercocok tanam dengan semangatnya ya. Bekerja di tengah keindahan alam yang sangat mempesona ini teman-teman. Nah sepertinya itu teman-teman, dusunnya itu adalah Brigasan Kidul dan ini adalah Brigasan Lor ya, sepertinya itu. Oke,
Kita coba jalan kaki. Wah, ternyata dusun Brigasan ini berada di bawah bukit yang sangat indah ya teman-teman ya, di depan kita itu. Nah ini teman-teman, di sini sudah ketemu nih, ada plangnya dusun Brigasan Lor. Oh, berarti kemungkinan yang itu dusunnya ya, yang Brigasan Lornya. Nanti kita coba ke Brigasan Lor dulu ya. Untuk Brigasan Kidul nanti kalau memang masih ini, kita ke sana juga. Soalnya di hari ini ada 3 request nih dari Kak Putri di Jakarta Timur ke Dusun Beji, dan satu lagi Pak Budiono ke Dusun Beron apa ya? Beron. Oke teman-teman, kita ke Dusun Brigasan Lor ya. Wah, tampak depan sana itu pegunungan yang menghijau. Nah itu teman-teman, Dusun Brigasan Lor sudah kelihatan di depan mata kita ya. Nampak indah sekali dari sini, suasana kampungnya yang berada di lereng Pegunungan Sumbing ini. Maksud saya Gunung Sumbing ini. Masya Allah nih. Memasuki dusun ini, kita setelah nanjak tadi terus kita turun ya. Suasana di sini lumayan adem banget. Nah, kita sudah semakin dekat dengan dusun Brigasan Lor ini ya. Cuma depan itu luar. Di sebelah kanan saya adalah kebun salak nih. Kebun salak. Wah, ini turunannya agak lumayan terjal nih. Nah, sebelum masuki area dusun Brigasan ini, ada jembatan ya, ada jembatan, ada kali. Dan di sebelah sana itu ada sawah ya, sawah gunung gitulah. Dan di depan kita juga ada kebun salak. Kebun salak. Kita coba lihat-lihat dulu sekitar sini ya. Sebelum kita memasuki area perkampungannya, kita coba lihat sungai di samping dusun Brigasan Lor ini. Nah ini jembatan sebelum dusun Brigasan ini ya. Kalau kesini kemana ya? Mungkin ke ladang kali. Itu ada buahnya juga teman-teman. Salaknya lagi berbuah. Nah ini juga. Tapi masih kecil ya, belum ini. Nah ini terlihat warga juga sedang menuju ladang ya,
mungkin akan merumput. Assalamualaikum Pak. Tidak ada apa? Oh. Gini mas. Ini nyoteng-nyoteng ini. Boleh saya ambil gambarnya nggak apa-apa ya? Wonten mobil. Pak. Saya kali Pak Sinten. Lo? Nggih. Pak Asrori. Pak Asrori, daleme mriki. Brigasan mriki. Brigasan lor nggih. Nek tak wetane dalan sing tinggal sing kidul. Oh nggih. Nek Gasang kali Brigasan iku sami? Brigasan lor Brigasan kidul. Enggak maksudnya enggak Gasang. Nek wonten dusun Gasang wonten mel. Oh, Gasang itu sebutan nggih. Gasan itu sebutan enteng ngoten. Oh, sebutan entengnya ngoten ya. Aslinya Brigasan. Oh, Brigasan. Oh, jadi benar teman-teman, saya teman kita nyebutnya Gasang ya. Ternyata setelah saya tanyakan ke warga tadi beberapa yang benar itu Brigasan. Nama aslinya lah gitu. Kalau Gasang itu nama gampangnya lah gitu ya. Nama gampangnya nggih. Gasang ngoten. Nggih, nggih, nggih. Ya moga Pak nek ajeng dilanjut ndak malah ganggu kula. Enggak Pak. Iya monggo. Nggih matur nuwun Pak. Baik teman-teman, kita menuju area perumahan atau area pemukiman warga Brigasan ini ya. Nah ini ada jembatan lagi ternyata. Ada sungai kecil lagi. Bu. Ye, matur nuwun. Langung, Bu. Wonten, Bu. Assalamualaikum. Aduh, niki ajeng nganu to, ajeng teng Sabin apa? Kula nggih. Oh. Nika mergi gunung. Oh, nggih. Nggih, padhes kajeng. Oh, padhes kajeng, pajeng damel masak nggih. Ah, nggih. Oh, nggih. Jenengan? Kula. Kula Kali Tri ini apa? Damel vlog pedesaan iki ya. Oh, nggih. Ngapunten Kalih Bu Sinten? Nggih. Ndak kesuk tindak. Oh, nggih, matur nuwun. Kalih Bu Sinten? Mbak. Nggih niki? Oh, nggih. Ndak kesuk. Nggih, matur nuwun, Bu. Mas. Bawa bambu nih mungkin buat apa ya, namanya bambu petung nih, bambu yang gede. Nah teman-teman, seperti inilah suasana dusun Gasang atau Brigasan Lor ya. Pagi ini sekitar jam 7:30 pagi. Suasana desanya begitu asri di pegunungan lereng Gunung Sumbing teman-teman. Nah di sini juga tampak kegiatan warga sedang beraktivitas pagi ya. Ada yang sedang menjemur pakaian, kemudian ada juga yang tadi pergi ke sawah ya atau ke ladangnya. Wah sepi sekali teman-teman. Mungkin sudah pada pergi ke sawah ya atau ke ladang. Wah ini bunga apa teman-teman? Yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Bagus banget nih. Wah,
teman-teman. Pemandangan dari dusun ini juga sangat indah ya. Jadi kita bisa melihat pedesaan lain di sebelah sana, rumah-rumah dan pemandangan di sekitar sini yang sangat indah, teman-teman. Itu dusun Brigasan Kidul tadi ya, informasinya. Halo, Dek. Di sini cukup padat ya. Jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun. Mari motor dalan apa? Niki kula damel vlog pedesaan. Nggih. Boleh saya ambil gambarnya enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Nggih, jenengan ngapunten kali, Bu Siten iki. Bu Yati. Bu Yati. Halo, Dek. Aduh, Dede kelas kelas berapa? Umur berapa nih? Ini 2. 2 apa? 2 tahun. Iya. Oh. 2 udah lebih. Udah lebih. Nama siapa, Dek? Risa. Oh, Risa. Nggih, kali Bu Siten iki? Maisaro. Halo, Dek, kok gendongan mulu? Nggih. Nah, ini berapa bulan iki? 1 tahun. Oh, 1 tahun, nggih. Kali Bu Siten? Mawia. Mawia? Nggih. Kula kali Tri niki. Nembe kali Mbak Siten? Lela. Lela. Nggih. Sak jane mau isin arek gelem disoting gitu ya. Tapi kok kancane gelem ya. Nah, niki dusun Gasang Lor. Gasang Lor ya. Gasang Lor. Cuman saya dapat informasinya itu kok Gasang ya. Dari ada yang kok Gasang mriki ada. Gasang Lor, Gasang Kidul. Enggak, maksudnya sebutannya Gasang anu. Emang niku emang anu gampangane ngoten nggih. Maksudnya biasanya disebut ngoten nggih. Oh. Soalnya antar yang komentar tentang video sebelumnya kan, Mas mampir ke Gasang nih,